Sekda Kabupaten Mimika Merten Paiding bersama rombongan meresmikan kantor baru Distrik Mimika Tengah, Kampung Atuka, yang disambut dengan tarian adat suku Kamoro yang mendiami wilayah tersebut. Peresmian kantor Distrik Mimika Tengah ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekda Mimika Merten Paiding yang didampingi Kepala Distrik Mimika Tengah Moses Siarangga bersama Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Mimika Slamet Sutejo yang disaksikan langsung perwakilan OPD, Kepala Kampung, serta pejabat distrik lainnya yang turut hadir dalam peresmian tersebut. Kepala Distrik Mimika Tengah Moses Siarangga melalui Kabak Tata Pemerintahan Pemkab Mimika mengapresiasi pembangunan kantor distrik baru Mimika Tengah. Sejak dibangun tahun 2017 lalu, aktivitas pelayanan masyarakat sudah dijalankan untuk melayani warga di 5 kampung dengan populasi penduduk mencapai 2.000 orang dari 200 kepala keluarga. Untuk petugas distrik yang saat ini bertugas terdapat 26 orang tenaga aparatur sipil negara serta 14 honorer yang sebagian diambil dari perwakilan 5 kampung. Yang kami sampaikan adalah ucapan banyak terima kasih kepada Pemda Mimika dalam hal ini Bapak Bupati Eltinus Somaleng yang boleh dengan bangganya kami masyarakat ini memberikan satu gedung yang begitu bagus, di mana di hari ini boleh Bapak Sekda bersama-sama dengan kami masyarakat yang ada di Mimika Tengah ini, di 5 kampung ini, gedung yang begitu sangat megah, gedung yang begitu sangat bagus yang boleh dibangun pada tahun 2017, namun pada hari ini tahun 2019 ini baru boleh diresmikan. Setelah gedung ini selesai pada tahun 2017, kami sudah mempergunakannya. Namun di hari ini boleh diresmikan, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, yang kami harus kerjakan, terutama adalah melayani masyarakat yang ada di 5 kampung yang ada di Mimika Tengah ini. Untuk pegawai negeri ada 26 orang. Dan untuk honor ada 14 orang. Dari 14 orang ini yang honor kami ini banyak kami ambil dari masyarakat yang ada di kampung ini, dari perwakilan dari masing-masing kampung. Sekda Mimika Merten Paiding dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pemerintahan distrik merupakan perpanjangan tangan pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, distrik dituntut lebih proaktif dalam pelayanan di tempat tugas agar fungsi pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal. Dan bangga dengan hadirnya kantor ini yang megah ini sebagai bentuk daripada perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan di masyarakat. Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Di kantor ini dibangun dengan uang juga yang dari rakyat, dikembalikan untuk supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga kantor ini harus dipelihara, harus dijaga, dan harus dipergunakan. Jadi jangan kantor ini megah, tapi tidak dijaga dan tidak digunakan, itu juga tidak ada artinya. Sehingga kantor ini, kehadiran kantor ini, kehadiran pegawai, Bapak Camat dengan Bapak Kepala Distrik dengan seluruh aparatnya, dia bertugas ditugaskan di sini untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat juga harus mengawasi. Kami ini, pemerintah diawasi juga oleh masyarakat. Diawasi oleh pemerintah, diawasi oleh penegak hukum, polisi, dan segala macam, jaksa, dan segala macam. Tetapi kalau kita bekerja dengan baik, kita bekerja sesuai dengan aturan, maka tidak perlu kita takut. Ini adalah menjadi dorongan bagi teman-teman untuk bisa lebih banyak kreatif dan juga inovatif, serta lebih betah di tempat tugas.
diberikan tugas itu pada prinsipnya, karena kita ditugaskan di suatu tempat itu adalah tanggung jawab dan amanah dari pimpinan, dari Tuhan juga khususnya, untuk kita bisa melayani, hadir di tengah masyarakat. Pesan saya adalah jadikan kita sebagai pemerintah itu bagian dari negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan Papua MCTV.